Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Ustazah berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya tetap semangat belajar. Hari ini anak-anak berjumpa lagi dengan Ustazah Fiska dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3, mengenal simbol-simbol Pancasila dan pengamalannya. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Kira-kira sampul buku Mutiara bergambarkan apa ya? Iya anak-anak, bergambarkan burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Nah, ini adalah simbol-simbol dan bunyi sila Pancasila. Diperhatikan ya. Yang pertama, sila ke-1. Simbolnya bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbol rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Bunyi silanya persatuan Indonesia. Sila ketiga, simbolnya kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ke-1 di lingkungan rumah. Yang pertama, sholat berjamaah bersama keluarga. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Ketiga, mengunjungi tempat ibadah. Kemarin anak-anak sudah belajar ya apa itu ungkapan. Pastinya anak-anak sudah mengetahui makna dari ungkapan. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Selanjutnya, Ustazah akan membacakan percakapan antara Udin dan Mutiara. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara menjawab, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa kak? Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya kak? Terima kasih ya kak, saya boleh meminjam bukunya? Mutiara menjawab, sama-sama dik.
Nah, setelah anak-anak mendengarkan percakapan tersebut, sekarang tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan. Iya, ada kutu buku. Selanjutnya kira-kira ada kata ungkapan apa lagi ya? Iya, rendah hati, betul. Dan yang terakhir ada besar kepala. Kira-kira artinya kutu buku, rendah hati, besar kepala itu apa ya? Nah, ini dia artinya. Kutu buku berarti orang yang gemar membaca. Rendah hati memiliki arti tidak sombong. Kalau besar kepala artinya sombong. Selanjutnya, temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan. Ada tinggi hati yang memiliki arti congkak atau sombong. Selanjutnya ada cepat kaki, ringan tangan. Cepat kaki, ringan tangan memiliki arti rajin bekerja. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak dan adik menyombongkan diri? Iya, tidak bisa hidup rukun dan saling bertengkar. Aku harus rendah hati supaya memiliki banyak teman dan selalu hidup rukun. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang ratusan, puluhan, dan satuan. Apakah anak-anak masih ingat? Tentunya masih ingat ya. Sekarang mari kita mencoba mengerjakan soal latihan bersama-sama. 200-an maka nilainya menjadi 200. 30-an maka nilainya 30. 21-an maka nilainya 2. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. 232 dibaca 232. Mudah kan anak-anak? Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan berikut di bawah ini ya. Ini adalah sikap berjalan dengan benar. Ada berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, ini adalah gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Ada yang menirukan hewan kucing, ada yang menirukan berjalannya bebek, seperti itu ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa dipelajari lagi ya. Hari Rabu membeli gedondong. Anak berlian harus pintar dong. Dan tak ada henti-hentinya, Ustazah memberi pesan kepada anak-anak tercinta. Don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parent. And be careful. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.